Hai pemirsa, kita jumpa lagi dengan channel Ardi Winangun. Kali ini saya berada di Taman Katlia, Jakarta. Taman Katlia merupakan salah satu ruang terbuka hijau yang ada di Jakarta. Di taman ini tumbuh berbagai macam bunga, pohon yang asri, indah, dan menyejukkan. Di tempat ini ramai orang mengunjungi untuk menikmati keasrian dan keindahan Taman Katlia. Menarik di sini adalah ada tanda persahabatan antara Jakarta dengan kota Kiev, Ukraina. Yuk kita lihat tanda persahabatan antara masyarakat Kiev, Ukraina dengan pemerintah Jakarta. Terlihat di depan mata kita ada patung kecil, patung yang menggambarkan sosok anak kecil membawa buku. Patung yang ada menggambarkan bahwa bila di Indonesia ada Kartini, maka di Ukraina ada sosok seperti yang ada di patung tersebut, yang bernama Andekiv. Ia merupakan sosok pendobrak di Ukraina. Nah, inilah bukti persahabatan antara masyarakat Kiev, Ukraina dengan Jakarta. Dengan monumen tersebutlah sebagai tanda antara Jakarta dan Kiev terjadi persahabatan. Di sini terlihat jelas prasasti yang menunjukkan persahabatan itu. Patung yang ada diresmikan pada tanggal 21 Juni 2019 oleh Gubernur Provinsi Jakarta dan Wakil Wali Kota Kiev. Ini dia bukti persahabatan antara Jakarta dengan masyarakat Kiev, Ukraina. Kita lihat terus simbol persahabatan antara Kiev, Ukraina dengan Jakarta.
Thank you.